Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul lagi pada kali ini untuk menyambung kitab Zadul Ma'ad, dan kita berhenti pada bab petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saat buang hajat, iaitu ketika Nabi menyelesaikan hajatnya. Dan pada bab yang terakhir kita bincangkan berkenaan dengan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak buang air besar ataupun air kecil, Nabi akan melindungkan dirinya daripada pandangan-pandangan manusia. Itu adalah sebahasa satu tafsir daripada hadis Nabi yang Nabi kata la yastatir min baulihi, iaitu orang yang tidak melindungi diri dia daripada kencingnya. Jadi tidak melindungi dirinya daripada kencingnya, ada indah tafsir, ada beberapa tafsiran, antaranya tak terus kencing betul-betul. Antara tafsirannya adalah tidak menghalang diri dia ketika dia kencing. Betul, dalam petunjuk Nabi SAW, Nabi tidak akan kencing di hadapan hayat ramai. Nabi akan melindungkan diri dia, menyorok di sebalik lembah-lembah, pokok, dinding dan apa saja, hatta manusia pun. Kalau tak ada orang, Nabi akan panggil, mari dekatkan, cover aku, aku nak buang yang besar, nak buang yang kecil. Ini kita akan jumpa dalam bab apakah boleh kencing berdiri. Okey, soalan. Soalan ni biasa untuk lelaki lah. Soalan ni untuk lelaki, apakah kita ni boleh kencing berdiri? Umumnya beliau sallallahu alaihi wasallam memilih tanah yang gembur untuk kencing. Dan kebanyakan beliau sallallahu alaihi wasallam kencing sambil, kat sini kata jongkok . Sebenarnya apa maksud dia? Menyangkung. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, barang siapa menceritakan, man haddathakum annahu kana yabulu qa'ima, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri, fala tusaddiquh, maka jangan kamu membenarkan kata-kata tersebut, maka na yabulu illa qa'ida. Dan Aisyah tidak Aisyah kata dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kencing melainkan dalam keadaan menyangkung. Jadi kat sini asas dia hadis ni, ini hadis asas ni nak mengatakan bahawa Nabi tak kencing berdiri langsung kalau ikut hadis Aisyah ni. Sampai Aisyah kata, siapa yang kata Nabi kencing duduk, jangan benarkan kata-kata dia. Okey, ini asas yang diletakkan oleh majoriti mazhab yang mengatakan bahawa kencing ini yang sunnahnya, yang afdalnya, tak ada khilaf lagi bahawa kencing tu kencing duduk. Tak ada khilaf lagi padanya, ataupun itu yang afdal pada kebanyakan para ulama, yang afdal dan yang sunnah itu adalah kencing duduk. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis kitab sahihnya dari hadis Huzaifah. Tapi ada satu lagi hadis pula bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam kencing dalam posisi berdiri. Kat sini ada hadis Huzaifah. Dan dua-dua hadisnya sahih. 237 tu Tirmizi, An-Nasa'i, sanad dia sahih. Yang kedua ni hadis sahih Bukhari. Dia nampak macam ada pertentangan antara kedua ni. Okey. Kita kaedah ahli sunnah wal jamaah, kita kata hadis Nabi SAW tidak akan bertentang antara satu sama lain. Jadi sama ada salah satunya tak sahih ataupun cara faham kita yang tak sahih. Kaedah dia. Kalau bertentangan, kita kena cek balik. Kalau ada pertentangan, mungkin telah dihapuskan hukum yang pertama, ada hukum lain yang baru, ataupun kefahaman lain, situasi yang berbeza. Jadi tak boleh kita kata ada pertentangan kat sini. Ya, macam ada pertentangan, tapi sebenarnya ada cara untuk menjamakkan pendapat tersebut. Menyikapi hal ini, sebagian ulama berkata hadis ini adalah penjelasan tentang bolehnya perbuatan itu. Banyak kes macam ni. Maksudnya Nabi SAW dia cakap tak boleh, lepas tu Nabi buat. Sebelum ni kita jumpa bab apa? Macam ni? Bab macam ni? Hampir serupa macam isu ni?
Apa dia contoh? Nabi kata tak boleh, tiba-tiba Nabi buat. Minum berdiri. Ha, kan Nabi jangan minum berdiri. Selalu minum berdiri, muntahkan balik air tersebut. Tiba-tiba ada pula hadis Nabi SAW minum air zam-zam berdiri. Jadi kat sini nak beritahu apa? Asalnya patutnya jangan minum berdiri. Tapi kalau ada situasi tertentu, maka boleh minum berdiri. Macam tu juga, asalnya kencing ni patutnya kencing duduk bagi orang lelaki. Namun pada situasi tertentu, maka Nabi SAW kencing berdiri untuk mengatakan bahawa benda tu boleh. Cuma berlakunya perbezaan di kalangan ulama, adakah benda tu jawaz, boleh ataupun makruh. Ha, itu dua. Haram tu memang pendapat yang lemah lah. Sama ada dia boleh saja ataupun makruh. Di sisi mazhab Syafi'i, ada sebagian qaul mazhab Syafi'i kata benda tu makruh. Bahkan dikatakan siapa yang kencing berdiri tidak boleh jadi saksi. Kerana berdasarkan pendapat Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai dan lain-lain. Namun di sana juga ada pendapat mengatakan boleh secara itlak, membolehkan. Maksudnya tak ada kata makruh ke apa, dia boleh. Cuma duduk tu sunat. Tapi kalau tak nak kencing duduk, kencing berdiri, boleh, hukumnya boleh. Boleh maksudnya tak ada dosa, tak ada, tak ada pahala. Kalau makruh tadi tinggal dapat pahala. Tapi kalau buat tak dapat, tak dapat dosa. Jadi kat sinilah hadis-hadis yang dibincangkan. Menyikapi hal ini, sebagian ulama berkata hadis ini adalah penjelasan tentang bolehnya perbuatan itu. Maksudnya boleh, hukumnya jawazlah. Sebahagian lagi berkata Nabi SAW melakukannya kerana rasa sakit yang ada pada kedua ma'bad dia. Bimak bidai, bimak bidai. Ma'badnya dia belakang lutut tu. Kita panggil apa belakang lutut? Belakang lutut kan? Bahasa Arab lagi precise dari perkataan ma'bad, ma'bid. Ma'bid. Ma'bidai. Pelipat kan? Ha, pelipat. Ya, betul. Tapi pelipat bukan hanya kat lutut je kan? Pelipat semua pelipat. Kita apalah itu bahasa Melayu. Nabi SAW sakit kerana ada pada kedua ma'bad dia. Ma'bid sebenarnya dalam bahasa Arab, dalam buku saya dia kata ma'bid, bukan ma'bad. Ma'bid, betul kan? Ma'bid, ma'bidai. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ini pendapat lain mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu untuk kesembuhan. Kerana Imam Syafi'i berkata orang-orang Arab menyembuhkan sakit tulang belakang dengan cara kencing berdiri. Okey, yang ketiga pula, namun yang benar, ini kata Ibn Qayyim, Nabi SAW melakukannya untuk menjaga tidak terkena percikan kencing. Sebab beliau SAW kencing berdiri ketika berada di tempat pembuangan sampah. Tempat seperti ini umumnya sedikit menonjol di atas permukaan tanah, tinggi sikit. Kalau seseorang kencing di tempat itu sambil menyangkung, nescaya percikan kencing akan kena dekatnya. Sementara saat itu Nabi SAW menutupi diri dengan tumpukan sampah tadi. Bukan tutup diri dengan sampah . Maksudnya tumpukan sampah tu Nabi kencing belakang tumpukan sampah. Jangan silap faham ayat tu. Menutupi diri dengan sampah, ambil sampah tutupkan. Tutupkan tadi dan menempatkannya antara dirinya dan pagar kebun. Jadi agak macam sempit ruang tu untuk dia kecil. Maksud Nabi betul-betul nak menyuruh ketika buang air kecil. Nampak tak? Isu dekat sini. Nabi betul nak menyuruh ketika nak buang air kecil. Sampai tempat tu sempit pun Nabi pergi juga. Jadi Nabi tak ada pilihan melainkan untuk harus kencing berdiri. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, ia berkata Nabi SAW melihat saat aku kencing berdiri. Beliau bersabda, wahai Umar, jangan kencing berdiri. Umar berkata, aku pun tidak pernah kencing setelah itu. Okey, kencing berdiri setelah itu. Kencing berdiri. 240, baca nota kaki bawah tu. Hadis riwayat Tirmizi nombor 12 secara muallaqan. Muallaq maksudnya dia tak bagi sanad yang penuh. Dan Ibnu Majah nombor 308 secara mausul, maksudnya dengan sanad yang bersambung.
namun darjatnya lemah seperti dikatakan oleh Imam At-Tirmizi. Sebab Abdul Karim bin Abi Al-Mukhariq, salah satu perawi dalam sanad tersebut, disepakati tentang kelemahannya. Jadi kita ada dua hadis yang sahih. Satu Nabi kencing berdiri, satu hadis kencing duduk. Okey. Hadis yang ni ada nampak jelas larangan. Betul tak? Umar jangan kencing berdiri. Tapi lemah. Tapi hadis lemah. Okey, kita terus lagi. Hadis ini hanya dimarfu'kan, maknanya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abdul Karim bin Al-Mukhariq. Sementara beliau seorang perawi lemah menurut para ahli hadis. Okey. Dalam Musnad Al-Bazzar dan selainnya disebutkan ada hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata ats-salatu minal jafa', tiga benda termasuk dalam bab kurang adab, iaitu kencing berdiri, menyapu keningnya, sebenarnya menyapu dahi sebelum selesai salatnya. Maksudnya apa ni? Bila sembahyang, oh, zaman Nabi dah sembahyang atas tanah kan? Sikit-sikit sapu, sikit-sikit sapu. Nabi tak suka buatan tersebut. Lepas salam nak sapu, sapulah. Itu orang Melayu ikut tu. Haa kan? Itu orang Melayu kita. Haa macam tu. Nah, sebenarnya kalau zaman Nabi nak buang pasir tersebut tadi, okey, itu tak disunahkan sapu. Apatah lagi sapu dengan gaya tertentu. Ha. Ada apatah lagi dimasukkan doa. Apa doa apa tu? Allah subhanallazi lam yattakhis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adli wa kabbirhu takbira. Ha. Dan doa ni kita ngaji ni tulah dulu kan. Jadi kita kata tak ada tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sapuan tu kalau lepas solat boleh, tapi ini sebelum solat dia sikit-sikit ini, sikit-sikit betul macam ini minal jafa, atau meniup saat sujudnya. Tiup apa? Ha. Macam itulah. Sebab apa dia seolah-olah dia bertentangan dengan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersolat. Okey, Nabi SAW bersolat sampai, kalau kita baca hadis berkenaan dengan qiyamul lail tu, pada malam 21 tu sampai dahi Nabi ada tanah kan, berkesan tanah lumpur di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kat sini poin daripada hadis ni, kita mahalul syahid, kat mana ulama ambil hukum kata tak boleh tadi. Dan tadilah seseorang kencing berdiri termasuk kurang adab. Sekali lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkomentar dia tidak accurate. Dia tidak akan watmi wahwa ghairu mahfuz. Maksudnya mahfuz, hadisnya tak kuat, tak accurate. Kalau berkata Al-Bazzar pula, ulama hadis lain, kami tidak mengetahui orang meriwayatkannya dari Abdullah bin Muraidah kecuali Sa'id bin Ubaidillah. Tetapi beliau tidak mengemukakan cacat apa pun terhadapnya. Sementara Ibnu Abi Hatim berkata dia adalah penduduk Basrah, seorang perawi siqah lagi masyhur. 241, baca nota kaki bawah. Hadis Al-Bajjad dari jalur Nasr bin Ali, Abdullah bin Daud menceritakan kepada kami, Sa'id Abdullah bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah telah menceritakan kepada kami dari ayahnya. Darjat sanad ini Hasan Al-Badr Al-Aini mensahihkannya dalam kitab Umdatul Qari. Al-Haythami menyebutkan pula pada kitab Majma' Az-Zawaid Kitabus Salah bab Al-Mashu Al-Jabhah fi As-Salah. Mashu Jabhah maksudnya sapu dahi itu. Dan riwayat Al-Bazzar dari Tabrani dari kitab Al-Awsat dari Buraidah, beliau berkata para perawi riwayat Al-Bazzar adalah perawi kitab As-Sahih. Seolah-olah dia nak bagi tahu bahawa hadis yang kedua ini, hadis ini boleh diterima. Perawi-perawinya okey. Tapi nampak tak, mereka tak kata dia kata darjat sanad ini hasan. Darjat sanad ini hasan. Beza dengan bila ulama kata hadis ini hasan dengan darjat sanad ini hasan. Beza. Bila ulama kata sanad hadis ini sahih, tak semestinya hadis itu
sahih lagi. Sebab nak menentukan hadis tu sahih tak sahih, dia kena tengok pula pada matannya. Ada tak kecatatan-kecatatan lain? Ada illah al-khafiyah, ada penyakit-penyakit yang tak nampak. Sebab sanad yang sahih ni kita tengok perawi siqah, pernah berjumpa. Okey dah, kita kata sanad tu dah sahih. Tapi ada faktor-faktor lain, mungkin tersilap dari segi matan, tertukar apa semua. Kat sini ulama-ulama hadis yang pakar yang bincang masalah. Tapi pada sanadnya sahih, pada sanadnya sahih. Hadis yang ni, hadis Al-Bazzar ni, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Al-Allamah Al-Mubarak Furi kata hadis itu tak sahih. Kata hadis itu tak sahih. Bahkan dia kata mana-mana hadis yang berkaitan dengan larangan kencing berdiri, semuanya tak sahih. Selain daripada hadis Aisyah. Hadis Aisyah pun bukan bentuk larangan. Aisyah kata Nabi tak pernah. Bukan Nabi kata, Nabi kata jangan kencing berdiri. Lepas tu dia kata hadis Aisyah hanya menunjukkan bahawa Aisyah tu saja yang pernah tengok. Dia kata hadis Aisyah ni kenapa sebagai ulama tak ambil sebagai, dia kata sebagai hukum yang mutlak. Sebab Aisyah adalah salah satu isteri daripada isteri-isteri Nabi yang lain. Banyak, betul tak? Dan Aisyah hanya hukum berdasarkan apa yang dia nampak. Dan dalam musafir-musafir yang lain, para sahabat nampak Nabi. Seperti Huzaifah tadi, Huzaifah Al-Yaman, antara sahabat yang rapat dengan Nabi SAW, selalu musafir dengan Nabi. Jadi kat sini kita katakan bahawa kenapa ulama kata boleh tadi, sebab hadis Aisyah tadi tidak boleh jadikan hukum asal untuk mengatakan bahawa kencing berdiri semua tak boleh. Sebab Aisyah hanya hukum apa yang dia nampak. Jadi kat situlah, kenapa kat sini ulama berbeza pendapat, sebab berbezanya dalam bab musahihkan dan menghasankan. Nampak? Bagi siapa yang ambil hadis Al-Bazzar ni tadi sebagai hasan diterima, maka dia kata siapa yang kencing berdiri hukumnya makruh. Maka siapa yang kata hadis ni tak diterima, maka dia kekalkan hukumnya pada asalnya, iaitu harus kencing berdiri. Itu kesimpulannya. Panjang-panjang kencing berdiri apa ya? Panjang sangat. Jadi dia kata kesimpulan daripada yang kita boleh buat, sama ada makruh ataupun harus. Soalan tak kencing berdiri? Apa yang sebenarnya? Soalan yang bagus. Oh, kita nak cepat pop terus ustaz. Saya kata terpulang tuan-tuan. Kita rasa kalau hadis ni tuan-tuan bila baca hadis-hadis ni, tuan-tuan rasa macam mana? Apa perasaan? Confused? Neither here nor there. Baik, kita baca hadis tadi Aisyah, kita baca hadis Bazzar, rasa-rasa macam mana? Ha? Rasa boleh? Ha? Okey, boleh lah. Boleh lah. Imam Syafi'i dia bagi alasan Nabi kencing berdiri sebab sakit. Tapi sekali lagi itu ialah yuhtamal, ihtimal, sangkaan. Okey, sangkaan, ihtimal. Lepas tu kalau kita buka dalam kitab Imam, dia kata yuhtamal, dikatakan kemungkinan antara sebabnya, kemungkinan. Dan dalil pula daripada orang Arab pun semua. Dan ada juga pendapat oleh sahabat yang tak kasih, seperti Ibn Mas'ud saya sebut tadi. Tapi yang kata boleh kecil berdiri Umar Al-Khattab, Huzaifah Al-Yaman, Zaid bin Abdullah. Ada berapa lagi, lebih kurang 5 ke 6 orang sahabat yang kata boleh kencing berdiri. Okey. Kenapa saya kata ustaz, kenapa ustaz tak kata mana pendapat kuat? Sebab saya kata para sahabat pun beza dalam masalah ini. Kita pun boleh berbeza dalam masalah ini. Jadi kalau tanya ustaz, personal pendapat ustaz macam mana? Personal lah. Orang selalu tanya macam ni, ustaz ni memang ustaz personal. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Saya kata alal jawaz, boleh. Alal jawaz. Tapi tak nafikan bahawa al-awla wal-afdal kencing duduk. Kencing duduk. Boleh tak dikatakan kencing duduk atas mangkuk tandas yang moden ni juga termasuk? Sebab dia tengah-tengah, dia antara menyangkung dan berdiri. Betul tak? Adakah itu kencing duduk itu yang dimaksudkan oleh Nabi ni? Ha? Bagi saya, tu tak termasuk. Dia kena menyangkung.
baru dapat kata kencing duduk tadi. Sebab tu para ulama sebagainya memberikan alasan-alasan kenapa Nabi kencing duduk. Dia gabungkan dengan kajian-kajian sains lah. Dia kata lebih terus kencing, lebih keluar tu lagi baik dari segi kesihatannya, bagi orang lelaki boleh menguatkan dia punya tu apa semua, macam-macam lah dia. Tapi kita kata itu ihtimal, itu ihtimal, itu sangkaan. Dan tapi kalau kata nak bilik tu kencing duduk, kencing lah duduk, tak masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun kat sini kita sepakat bahawa kalau kencing duduk tadi menyebabkan terpercik kat dia balik, maka kencing berdiri lah. Okey. Itu dia cerita dia. Wallahu a'lam bissawab. Terkadang setelah keluar dari tempat buang hajat, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Quran. Kenapa disebut macam ni pula ni? Seolah-olah Ibn Qayyim nak bagi tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran walaupun tiada wuduk. Apa pendapat kita masalah ni? Betul. Dalam mazhab Syafi'i sekalipun mengatakan bahawa tidak ada wuduk boleh baca Al-Quran. Yang diperselisihkan adalah pegang Quran. Kita kata ada wuduk. Okey. Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamassul Quran illa tahir." Tidaklah menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci, tahir. Oleh itu yang dipegang oleh jumhur ulama bahawa pegang Quran kena ada wuduk. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Menjadi kebiasaan beliau istinja dan istijmar, iaitu bersuci cebok menggunakan batu dengan tangan kiri. Ya, betul. Seperti hadis Salman Al-Farisi, kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristinja dengan tangan kanan kami. Ya. Yang orang Yahudi tu tanya kan, ya Rasul, wahai Salman, Nabi ni ajar semua benda ke? Dia kata, ya, Nabi ajar semua benda, hatal qiraah. Sehingga kan dalam bab dalam toilet pun. Maksudnya dia tak kata, dia tak rasa apa, rendah diri kata, yalah Nabi pun ajar benda-benda kecil ni, tak. Nabi dengan bangga, yes. Jangan istinja dengan kiri, jangan menghadap kiblat, jangan istinja kurang daripada 3 biji batu dalam hadis itu sahih, dalam hadis Salman Al-Farisi itu. Jadi dia declare dengan jelas masalah ni. Beliau SAW tidak pernah melakukan apa pun di antara perbuatan orang-orang yang tertimpa cubaan was-was, seperti menarik zakarnya. Menarik zakar untuk apa ni? Nak hilangkan kencing tu lah. Berdehem. Melompat-lompat nak bagi jatuh kencing tu, wallahualam lah. Memegang tali, tarik, nak bagi keluar habis. Mempertinggikan tempat. Cara pertinggikan tempat. Yang setengah yang kata sunnah Nabi bila kencing, satu kaki satu kaki tempat tinggi, satu kaki tempat rendah, bagi kencing tutus. Ini tak betul ni, tentang yang mana tak tahulah. Okey, menaruh kapas di kelangkangnya, menyiram air pada kapas tersebut, memperhatikan sisa-sisa air kencing dan lain-lain merupakan bid'ah. Oh, dia hukum bid'ah ni. Ibn Qayyim hukum bid'ah. Ya tu, orang sensitif, orang sensitif bid'ah ni dengar je digeli Ibn Qayyim ni. Orang-orang was-was. Maksudnya apa? Ibn Qayyim diikut guru dia, Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah juga mengatakan bahawa tak perlu kita berdehem-dehem pun, jangan, untuk menghilangkan. Kadang-kadang kita ni muda belia, sihat lagi, kencing pun okey. Tapi sebabkan kita diajar mesti jadi selagi tak tu kita tak puas kencing. Itu yang maksud Ibn Qayyim tadi. Itu dimaksudkan oleh Ibn Qayyim, iaitu kita menjadikan adat pada diri kita untuk nak bagi kencing tu hilang, mesti kena buat benda-benda yang disebutkan. Sehingga adakan hadis falyantur. Nak buat contoh orang tak elok pula. Alhamdulillah hadis tak sahih. Falyantur. Jentik. Maka hadis tak sahih, maka Ibn Qayyim kata kalau boleh jangan. Tapi pada kuliah lepas ada orang tanya, ustaz, boleh tak nak berdehem? Kalau kita memang rasa kita ada penyakit, dan dipastikan doktor, memanglah semakin umur kita meningkat, semakin otot-otot tu kurang kuat kan, bila kencing tu tak habis, tak lawas. Maka kalau rasa memang dia tak buat macam tu menyebabkan ada lagi kencing dalamnya, maka kau nak buat, buatlah. Sebab tu yang disebut oleh sebagian para fuqaha kita,
Sebagai para fuqaha kita, dia kata macam tu. Maksudnya kalau memang kita rasa yakin sangat, yakin dengan kuat bahawa memang tak hilang melainkan kena berdehem, maka berdehemlah. Ha? Wallahu ta'ala alam bisawab. Okay? Dinukil dari beliau SAW bahawa apabila kencing, beliau menarik zakarnya 3 kali. Baca bawah tu, dan sanadnya lemah. Dinukil kalau beliau SAW memerintahkan berbuat demikian, akan tetapi tak ada riwayat sahih tentang perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan tidak pula diperintahnya. Demikian disebutkan oleh Abu Ja'far Al-Uqayli. Ha, dikumpulkan hadis Al-Uqayli, dikumpulkan hadis-hadis yang daif dan lemah. Apabila seorang beri salam saat beliau salam kencing, beliau tidak menjawab jawab soalan salam tersebut. Ini antara benda yang dimakruhkan dalam tandas adalah kita beri salam. Bahkan makruh juga bercakap-cakap dengan orang sebelah. Kan kita kencing kat toilet umum tu setengah orang kan, kat sebelah tu bersembang. Ataupun dia buang air besar sebelah-sebelah, isap ukur dalam toilet, boring lama dalam toilet, sembang lah, oi besok nak pergi mana ni, sembang kan, itu jangan. Termasuk benda yang dimakruhkan. Tak haram makruh eh. Beliau tidak menjawab salam tersebut. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dari Ibnu Umar. Al-Bazzar meriwayatkannya dalam musnadnya sehubungan dengan kisah ini, bahawa beliau SAW menjawab salam tersebut. Lalu beliau bersabda, Hanya saja aku menjawab salammu kerana khawatir engkau berkata aku memberi salam kepadanya namun dia tidak menjawab salamku. Apabila engkau melihatku dalam kondisi seperti ini, maka jangan bagi salam kepadaku. Sesungguhnya aku tidak akan menjawab salammu. Ada yang berkata barangkali demikian terjadi 2 kali. Dikatakan dalam hadis sahih Muslim lebih sahih kerana berasal dari hadis Ad-Dahak bin Uthman dari Nafi' dari Ibn Umar. Sedangkan hadis Al-Bazzar berdasarkan dari Abu Bakar, cicit lelaki keturunan Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibn Umar. Dikatakan Abu Bakar yang dimasukkan Abu Bakar bin Umar bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Umar, dengan beliau dinukil Imam Malik dan selainnya. Tapi Ad-Dahak lebih sikoh terpercaya daripada hadis Abu Bakar. Ini sanadlah ceritanya. Apabila Nabi SAW istinjak menggunakan air, sudah itu beliau memukul tangannya ke tanah. Bukan pukul. Maksudnya Nabi ambil tangan dia. Pukul tu bukan bam, pukulnya tu. Maksudnya tepuk untuk ambil tanahnya, untuk bersihkan. Apabila jongkok untuk buang hajat, ha, ni ingat eh, beliau ni adab. Ini adab sebenarnya mak ayah kat rumah. Untuk buat hajat, biasanya beliau SAW tidak menyingkap kainnya hingga dekat ke tanah. Ha, jangan dekat pintu lagi. 10 meter lagi dah. Dah angkat kain. Ha, dia tunjuk adab dia makna sikit. Eh? Ha, maksudnya dah masuk dalam, baru kita nak cabut kain kita ke, nak apa ke. nak cabut seluar ke. Ini adabnya. Mendalami dah dekat, baru Nabi angkat supaya orang tak nampak aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahawa hatta ketika walaupun Nabi menyorok sekalipun, Nabi jaga betul-betul tempat, takut-takut nanti ada orang tertengok. Okey, wallahu alam bisawab. Satu lah atas dasar inilah sebagian ulama pandang bahawa dalam toilet pun dia kena jaga auratnya, jaga adab dan auratnya. Wallahu taala alam bisawab. Ada soalan tak berkenaan dengan ketika sunnah-sunnah Nabi ketika istinja? Kalau ada benda penting, jawablah. Ha, kalau tak makruh. Kalau benda-benda penting, mak kunci mana nak keluar dah ni? Tanya. Diam je dalam tu. Ha, nak pengisan. Atau mak kita tanya, mak okey ke? Okey. Tak kisahlah apa cara pun nak kata okey. Kalau ada hajat, berhajat pun nak bercakap, cakap lah. Saya kata kalau tidak ada hajat, mesti bersembang dalam tu. Ha, makruh. Ha, menyanyi-nyanyi. Ha. Baca surat khabar, surat khabar Allahu a'lam, surat khabar. Bagi saya khilaf aula lah. Saya nak kata haram tak berani. Nak kata makruh tak boleh, makruh ni kena ada nas ya. Tapi ada habit lah, ada orang susah nak keluar. Dia kena berjam-jam, jadi dia boring. Dia buat magazine baca dalam tu. Wallahu a'lam, saya nak kata makruh pun, tapi dia khilaf aula lah, sebab ilmu tu benda yang dihormati ya, yang mulia. Nah, tak tahulah, wallahu a'lam bissawab. Saya tak tahu, tanya Ustaz Ali lah. Ustaz Ali ke Ustaz Dr. Basit ke? Wallahu a'lam. Tapi kalau ilmu, saya rasa kalau ilmu manfaat, saya itu kurang adab pada ilmu lah. Walaupun ilmu dunia, wallahu a'lam. Okey, problem pula. Pasal petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam fitrahnya. Fitrah ni maksudnya apa?
fitrah di sini Allah merujuk kepada fitrah para anbiya. Ha. Maksudnya para nabi dulu semenjak pada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fitrah-fitrahnya. Fitrahnya apa dia? Iaitu benda yang Allah Ta'ala telah tanamkan dalam jiwa Nabi ini secara semula jadinya. Mereka nak jaga benda-benda ni semua. Satu adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asharatun minal fitrah. Ada 10 benda termasuk dalam fitrah. Kalau dengar tak hadis ni, siapa kalau mengaji bulum haram ke mengaji apa, mesti jumpa hadis ni. Nabi sebut ada 10 benda termasuk fitrah manusia. Maksudnya manusia, para ambiak, terutama sekali para ambiak. Manusia biasa kadang-kadang fitrahnya telah rosak. Ha? Iaitu para ambiak ada 10. Pertama, qasu syarib. Dia trim misai. Trim misai. Trim, maksudnya dia tak biar misai dia macam walrus. Ha? Kan? Tutup mulut. Dia punya susu putih. Ah, macam tu tak nak. Okey. Satu, dia dekat mana? Bahagian mana yang kena tutup? Dia kata tak boleh lebih pada bibir. Ha, nampak sunnah Nabi bersih kan? Kena sebahagian memakruhkan mencukur habis sebahagian ulama. Namun dalam mazhab Syafi'i ada kaul mengatakan bahawa boleh cukur habis misai. Wallahu alam, bagi saya yang aulanya adalah tidak mencukur habis. Kita bagi ada juga misai. Sebab dalam banyak hadis-hadis Nabi yang kita akan jumpa nanti, Nabi kata trim misai. Nabi tak kata habiskan misai, cukur habis misai. Satu. Yang kedua, i'fa'il lihyah, simpan janggut. Bahkan ada banyak lafaz contohnya adalah kharru luha, simpan janggut. Auful luha, biarkan, jaga janggut ni. Ha, jadi para isteri-isteri sekalian, jangan geli bila suami nak habis panjang janggut. Ada seorang geli, saya geli lah ustaz, suami saya tajam. Masa mula-mula tu keluar tajam lah, lama-lama dia okey lah. Ha, ada yang kata nampak tak kemas, ya, kemaskan janggut. So suami kemaskan janggut. Dan kita akan tengok bab mengemaskan rupa. Ha, jadi kita digalakkan simpan eh. Bahkan sebahagian ulama memandangnya wajib untuk menyimpan janggut. Sebab dia kata khaliful yahud. Ada lain pula khaliful majus. Mana bezakan dia dengan majus, bezakan dia dengan Yahud. Maka simpanlah janggut. Galakkan suami simpan janggut. Okey, yang ketiga siwak Nabi sebut. Mari kita akan tengok nanti dalam bab ni, kita akan tengok apa yang Nabi sebut tu semua Nabi buat. Qassul adfar, istinsyak bil ma, iaitu apa? Sedut air ke dalam hidung, membersihkan hidung, ni juga termasuk. Dah pun dah empat kan. Kelima, qassul adfar. Qassul adfar, apa maksud dia? Yang belajar bahasa Arab, qassul adfar, potong kuku. Ghaslul barajim, membasuh jari dekat barajim ni. Kita punya apa panggil ni? Knuckles, knuckles. Sebab knuckles ni biasanya kita mengabaikannya. Ha, satu basuh tangan. Kadang-kadang tu tangan dia ni, tapi bakal knuckle dia mungkin hitam. Ha, maknanya tak basuh, bersih. Ha, tak sental, orang Melayu kata. Orang Melaka kata tak sental. Natful ibt, natful ibt, cabut bulu ketiak. Boleh shave tak? Cabut lebih aula. Ha, tak biasa tu sakit. Natful ibt. Nombor 8, halqul anah, mencukur bulu ari-ari. Nombor 9, istinja. Bulu ari-ari makruf kan? Pubic hair. Nombor 9, intiqasul ma, istinja. Dan yang ke-10, perawi kata aku lupa ke-10 apa. Aku rasalah madmadah, iaitu berkumur. Ha, ini perawi cakap macam tu, bukan saya kata. Perawi tu yang cakap.
Dia kata qala Zakaria bin Abi Zaidah qala Mus'ab wa nasitul ashirah illa an takuna al-madah. Dia kata aku lupa mungkin yang 10 ni madah. Ini yang Nabi sebut. Dalam hadis lain Nabi ada sebut juga, dia kata ada 5 perkara termasuk dalam fitrah. Dalam itu Nabi sebut yang semua yang saya sebutkan tadi, Nabi sebut 5 dan ditambah satu lagi iaitu al-khitan, berkhitan. Termasuk dalam fitrah adalah berkhitan. Jadi yang 11 lah. Kalau campur-campur-campur semua ada 11. Tapi ustaz tadi kata 10. Ini kita kata bila Nabi sebut ada 3, ada 4, ada 5, ada 7, itu kebanyakan hadis bukan nak menetapkan bilangan. Macam Nabi kata ada 4 sifat orang munafik. Bukanlah sifat munafik tu 4 dalam Quran berlambat-lambat sifat munafik. Tapi Nabi sebut 4 tu untuk kamu ingat. Tadi juga istanibu sab'al mubiqat. Ingatlah 7 dosa-dosa besar. Ada 7 perkara yang dosa besar kan. Tak semestinya dosa besar tu ada 7 je. Tapi tu kenapa sebut 7? Sebab itu untuk mengingatkan, mudah untuk ingat. Ingat 7 benda ni kata Nabi SAW. Itu juga 10 perkara tadi. Kita tambah lagi dia al-khitan tadi, maka jadilah dia 11. Al-istihda' wal-khitan wal-qasu syar' wal-nafil wal-taqlim wal-adhafil. Semua sama tadi. Kecuali tambah al-khitan. Okey. Bila kita baca hadis ni barulah kita faham kenapa disebutkan fitrah. Okey, sebab dia kata ini adalah fitrah para anbiya, min fitrah para anbiya dan hal-hal yang menyertai dan sumpah dengannya. Okey. Pada perbahasan terdahulu telah disebutkan bahawa apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan dikhitan atau beliau dikhitan oleh para malaikat pada pada pertama kali dadanya dibelah atau dikhitan oleh kakeknya atau atuknya Abdul Muttalib. Jadi apa jawapan kita? Yang kita buat kesimpulan daripada kisah yang dulu kita baca. Pendapat yang lebih kuat mengatakan bahawa dia dikhitan oleh atuk dia sendiri. Kisah-kisah yang mengatakan Nabi lahir-lahir berkhitan ni semuanya kisah yang tidak ada sandaran yang kuat. Okey. Dekat sini saya nak masukkan sikit bab apakah hukum berkhitan. Khitan wajib tak? Khitan wajib. Sunat ke wajib? Okey. Majoriti ulama memandang bahawa khitan adalah wajib. Apa dalil-dalil dia? Dalil dia pertama yang kita sebut hadis fitrah tadi. Hadis Abu Hurairah, Nabi kata ada 5 termasuk dalam fitrah. Cukur bulu, berkhitan, misai, cabut bulu ketiak dan potong kuku. Yang ni yang Nabi sebut. Jadi bila sebut fitrah, maksudnya benda yang manusia buat, Nabi, semua para Nabi buat. Yang kedua, hadis berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Dan dengar hadis ni? Hadis Abu Hurairah bahawa ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman. Ibrahim kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah Ta'ala, dia berkhitan ketika umurnya berapa tahun? 80 tahun. Yelah sebab arahan datang masa umur 80. Sebab itulah antara tafsiran Allah Ta'ala sebut Wa idhib tala Ibrahim bi kalimatin fa'atammahun. Ketika Ibrahim diuji dengan satu kalimah, dengan satu arahan, fa'atammahun, maka dia sempurnakan arahan tadi. Sebahagian tafsiran ni Ibn Abbas kata adalah ketika umur 80 Allah Ta'ala suruh dia berkhitan, fa'atammahun, dan dia sempurnakannya. Wah, cantik. Jadi kat situ dia kata apa? Waktu tina bil qadum, dan dia dikhitan dengan pisau. Dia kata sendiri ke? Wallahu ta'ala. Bagus kat soalan tu, soalan batam tu. Saya pun tak pastilah, kena check. Maka dia dikhitankan. Sebab dalam hadis tu waktu tina lah. Kalau uhtutin maksudnya ada orang lain yang khitan dengan dia lah. Allahu a'lam bissawab. Membuat sendiri itu mencabar kan tu, masya-Allah. Betul kata Ibn Qayyim, kata al-khitan min khisal allati ibtalallahu subhanahu bihim biha Ibrahim. Dia kata khitan inilah yang Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa atammahun wa akmalahun, dan dia telah menyempurnakannya dengan sempurnaan yang baik.
Dan oleh itu Allah Ta'ala kata faja'alahu imaman linnas. Allah Ta'ala jadikan dia imam kepada manusia, contoh kepada manusia. Ha? Waqad rawa atau waqad ruwiya annahu awwalu man ukhtutin atau mawal awwalu man ikhtatan. Maksud Nabi Ibrahim lah orang pertama yang berkhatan. Kama taqaddam walladhi fis sahih, dan dalam sahih bahawa Nabi Ibrahim khatan ketika umur 80 tahun dan berterusanlah sunnah khatan daripada zaman Nabi Ibrahim sehinggalah rasul-rasul, sehingga pada zaman Al-Masih. Nabi Isa pun, zaman Nabi Isa pun sebenarnya ada khatan, sehingga kan tidak ditolak masalah khatan di kalangan Nasrani, seperti tidak ditolak bahawa haramnya makan khinzir, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud. Jadi kata aqrabul aqwal, kata Ibn Qayyim, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia kata pendapat yang terkuat dalam masalah ini, sebab memang khilaf banyak masalah ni. Ada yang kata sunat, ada yang kata wajib, wajib laki, wajib perempuan, ada yang kata sunat laki. Jadi pendapat yang paling dekat sekali, paling dekat sekali dalil, wallahu ta'ala alam bisawab, dia kata annahu wajib fi haqqir rijal, wajib bagi orang laki tapi sunat bagi perempuan. Tapi sunat bagi perempuan. Kenapa? Pertama dalil, Nabi kata apa? Hadis sunat itu makramatun lin nisa, hakun lirrijal wa makramatun lin nisa. Hak untuk lelaki, wajib bagi lelaki, tapi satu kemuliaan bagi para wanita. Kenapa sebabnya? Kenapa ada perbezaan? Sebab bagi lelaki dia ada masalah yang besar, iaitu menghilangkan satu bahagian yang menyimpan najis. Ha, sebab itulah kalau lahir-lahir dah tak ada dah benda depan, tak ada khatan lah. Faham tak? Lahir-lahir memang tak ada lah kulit depan tu. Tak payah? Tak payah khatan. Sebab dia punya penyebab kena khatan tu bukan kata mesti khatan juga. Nak ambil kulit mana tak tahu. Adakah nak memilikkan lagi kulit yang sedia ada? Maka tak perlu. Okey? Jadi kat sini hak rajul sebab apa? Untuk bersihkan daripada najis sampai tersimpan najis kat depan tu, maka disunatlah dia. Adapun bagi wanita, tujuannya adalah untuk kontrol syahwat. Kontrol syahwat. Dan saya rasa zaman sekarang ni lebih patut. Zaman banyak ni fitan. Cuma Nabi kata buat, walaupun hadis tu tak disetujui kekuatan ya. Ulama bagian ni mendhaif ke hadis tersebut. Cuma jangan terlampau dalam sangat dia punya sunat tu, sampai menyebabkan wanita tu pula hilang satu part yang memberi dia syahwat. Cukuplah, tak boleh banyak waktu. Okey, dah. Okey. Bila waktu khatan untuk orang lelaki? Asalnya khatan ini mesti dibuat sebelum baligh. Itu asalnya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Sa'id bin Musayyib dia pernah tanya kepada Ibnu Abbas, "Macam mana ketika Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, kau keadaan masa tu kau macam mana?" Dia kata ketika itu aku baru berkhatan. Dan seorang tu tidak dikhatan, budaya Arab tak dikhatan, melainkan ketika dah nak baligh. Sebab itulah kita tengok orang dulu-dulu khatan dah jadi 5, dah jadi 6 berkhatan, tahu tak? Sebab dah dekat nak baligh. Orang zaman sekarang suka khatan masa kecil, masa lahir. Sebab apa? Sebab dikatakan masa kecil ni lagi cepat bayi lebih cepat sembuh. Ada satu hadis Nabi SAW, dan sekiranya sahih maka bagus untuk kita ikut juga, iaitu Nabi SAW sebut, dalam hadis sebut Nabi SAW mengkhatan Hasan dan Husain dan melakukan akikahnya pada hari ke-7. Adakah hari ke-7 tu termasuk hari dia lahir? Ada dua pendapat masalah ni. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang paling dekat dengan yang lebih azhar, lebih zahir, termasuk hari dia lahir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cuma kat sini ada beberapa pendapat yang lain. Dia kata ada satu pendapat ulama, dia kata macam ni, kita ni suruh anak kita solat umur berapa tahun? 7 tahun kan? Dan kalau dah sampai 10 tahun tak solat, boleh pukul dia. Jadi syarat solat mesti suci, jadi sunatlah sebelum umur 10 tahun. Itu kan ada setengah orang, dia jam 3 dia sunat kan, dia jam 4 dia sunat kan. Sebagainya pula, dia pandang lain pula bila hadis tersebut. Dia kata macam ni, kita disuruh untuk anak kita solat umur 7 tahun,
dan kita suruh pukul masa umur 10 tahun. Jadi start anak tu boleh disakiti, disakiti masa umur 10. Jadi sunat masa 10. Ah, macam tu. Mana start kita boleh menyebabkan anak kita sakit. Bayangkan pasal solat je kita boleh, pasal solat benda sewajib-wajib benda, kita disuruh pukul masa umur 10 tahun. Kalau benda lain boleh pukul tak agak-agak? Tak boleh lah maksudnya. Maksudnya sunat tu sakit tak? Sakit. Jadi tak boleh sakitkan dia sebelum 10 tahun. Masa 10 tahun baru boleh sakitkan dia. Ah ha, macam tu sebagainya. Patut ada orang kata sunat 10 tahun ke atas. Wallahu ta'ala alam bisawab asyaukani. Ustaz ni suka buat pandangan belik-belik macam ni ustaz. Pening saya. Sebenarnya berapa tahun ni ustaz? Kan senang. Ha. Saya nak buat perbincangan. Ha? Sebab kita faham. Patut Imam Asyaukani rahimahullahu ta'ala kata, tidak ada riwayat mana-mana yang sahih yang boleh jadikan pegangan yang mengatakan ada waktu-waktu tertentu untuk kita melakukan sunat khitan pada anak kita. Asalkan mesti sebelum baligh. Sebab syarat dia dah baligh tu dah wajib solat, mesti dah bersih dah. Jadi hati-hatilah bila nak, bila nak kena. Takutkan dia delay-delay-delay, tengok anak-anak dah jenam dah, dah balik. Dalam sekarang jangan cerita sekarang-sekarang ni macam. Jadi khatan lah macam tu. Kerana kata Ibn Taymiyyah rahimahullah kata benda ni biasa. Dia kata kalangan Arab memang mengkhatankan pada umur yang itu. Juga Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam, ada tak hadis-hadis berkenaan ni waktu tertentu? Dia kata aku tak pernah dengar hadis-hadis berkenaan dengan masalah ni satu pun yang boleh dijadikan hujah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ha, habislah masalah sunat. Okey. Ya, mu'allaf dia dah besar ke sunat lah. Tapi janganlah kita kata syarat dah masuk Islam kena sunat. Ha, itu beza kan. Dia kena sunat. Tapi janganlah pula kita kata kena masuk Islam ni kena sunat dulu tau. Ha. Okay? Kena sunat dulu. Ha, jangan kita takut-takutkan dia. Mana dia dah masuk Islam, dia dah kenal Islam, dia dah suka dengan Islam. Bahkan bukannya orang kafir pun sunat ke tak? Ya. Dan ramai orang kafir dah yang sunat dah. Itu tak ada masalah sebenarnya. Dan tak, saya tak, zaman moden ni dah tak sakit dah. Sehingga kan keluar fatwa boleh tak sunat dengan laser apa semua boleh belaka. Nak laser ke dengan tembak ke apa ke, asal kan selesai masalah tu. Dan tidak menyakitkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini sunat khitan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, mengambil dan memberi. Ha? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berkanan kanan bitana'ulihi ketika pakai kasut, wa tarajjulihi ketika sikat, wa fi sya'nihi kulli, dalam setiap perkara yang baik. Oleh itu ulama-ulama semua dalam huraian hadis ni berkata apa benda yang baik semuanya kanan. Apa hujah lain? Kan Nabi SAW sebut ada 7 golongan yang diletakkan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Antaranya ialah orang yang memberi dengan tangan kanannya, tangan kiri dia tak tahu. Dari bahu memberi dengan kanan. Masa kita jahil, masa saya jahil pun tak apa, kiri kanan kiri apa benda ni sama aje. Tak. Dia kata rupanya ada dalil yang indirect dalil mengatakan bahawa Nabi SAW suka bila bagi tangan kanan. Itu kita kata orang Melayu bagus. Dia kena bagi tamaah dari tangan kiri. Ha. Baguslah tu. Ha, tangan kanan. Maksudnya kita bagi dengan tangan kanan. Allahu a'lam bissawab. Tangan kanannya untuk makan, minum, bersuci, sedangkan tangan kirinya untuk cebok dan membersihkan kotoran. Cebok ni istinja dalam bahasa Arab sebenarnya. Cebok ni jadi macam bunyi dia. Ha? Istinja. Okey, petunjuk beliau SAW dalam mencukur rambut adalah membiarkan seluruhnya atau mencukur kesemuanya. Okey. Nabi SAW dalam hadis Nabi, Nabi pernah sebut man kana lahu sya'run falyukrimhu. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang ada rambut maka muliakan rambut anda. Ha. Apa maksud muliakan rambut? Kata dalam kitab syarah kepada Abu Daud Al-Mubarak Furi, dia kata ayyufal yuzayyinhu, hiaskan rambut tu, maksudnya elokkan rambut tu lah, cantikkan dia. Wal yunadzifhu, bersihkannya bil ghasli wat tadhin, letak minyak. Letak minyak ni sunnah jugalah. Brand apa tak kisahlah, cotton ke black cream ke apa ke tak kisahlah. Wa watarjil, sikat
Wala yatrukhu mutafarriqa. Jangan biarkan rambut tu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Sekarang ni style. Tahu tak? Rambut cacat style, pang bukan pang. Pang tu memang teruk habis dah. Tashabbuh berkufar, tak boleh, tak boleh ikut. Sekarang style sama dulu, dulu kita sikat belah tepi, belah tepi. Tahu tak? Sekarang ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kan. Budak style baru sekarang ni. Macam ni cacat-cacat dia jadi yang tak Allah. Apa nak, apa nama dia? Ha? Spiky. Ha, kalau boleh tak buat macam tu lah. Ha, lebih terjul, terjul. Ajar anak macam tu. Kalau ha? Ustaz skema lah ustaz. Jangan sikat macam budak nerd kan. Ha. Kalau tak nak ajar anak, sikat macam biasa lah. Wala yatrukuhu mutafarriqa. Fa innan nadhafah wa husnul manzar. Sebenarnya kebersihan dan husnul manzar, nampak cantik itu mahbub di sisi. Sebab apa? Ada hadis Nabi daripada Jabir radhiyallahu an. Hadis ini riwayat Nasa'i dan hadis ini bagus sanadnya. Kata Jabir, kata atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan tha'ir ras. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari datang dan nampak ada lelaki ni rambut dia Allah teruk. Dia kata amma yajid hadha ma yuskin bihi sya'ra. Orang ni tak ada benda ke yang boleh menenangkan rambut dia. Dia kata tak ada ke orang ni benda yang boleh menenangkan rambut dia. Menenangkan rambut dia maksudnya elok lah, maksudnya tak macam tu, macam tension je kan. Ha? Jadi bagi tenang waktu. Okey. Tapi hadis ini tidak bertentangan dengan ada Nabi SAW sebut sekali yang sahih. Nabi kata janganlah kamu sikat melainkan sekali-sekala saja. Ah, maksud tu. Ha? At-tarajjul illa ribban. Ribban ni sekali-sekala. Nabi suka sikat, tapi Nabi suka sikat sekali-sekala. Sekali sehingga ada riwayat yang kata Nabi sikat, ada kata jangan kamu sikat tiap-tiap hari. Sekiranya sahih, in sahah hadis tersebut. Jadi ulama bincang kata oh rupa-rupanya macam ni. Maksudnya Nabi ialah jangan pula dalam bab kita nak elokkan rambut ni jadi takalluf, bersusah-susah pula. Sampai melampau-lampau sikit-sikit cermin. Sikit cermin. Ha, sikit-sikit kan. Dia tak sikat belakangan, sikit-sikit. Ha, sikit-sikit. Ha, tu. Ha, tu zaman dua remote lah. Zaman tak ada remote lah. Zaman remote tu zaman 80-an tu kan. Hmm? Subhanallah. Jadi jangan takalluf. Jangan berlebih-lebih takalluf. Ha, sampai jadikan macam sekarang lah. Dia takalluf lah. Ha, dengan nak jaga style dia. Saya nak pergi kerja kahwin ni, saya nak buat rambut. Ha, kan. Berjam-jam aja takalluf. Ha, takalluf dalam masalah ini. Okey. Dan termasuk memberikan, memuliakan rambut itu adalah kita tidak mencukur rambut itu, sebahagian cukur, sebahagian tinggal. Ha, ini Nabi larang tu. Tujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencukur rambut adalah membiarkan seluruhnya atau mencukur kesemuanya. Sebab Nabi larang kita cukur sebahagian, tinggalkan sebahagian. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi melarang al-qaz'u. Al-qaz'u, al-qaz'. Bahasa Arab panggil qaz'. Dah dengar kan? Qaz'. Ha, qaz' itu apa benda, ustaz? Qaz' itu kita cukur in yuhliku ba'dur ra's in yuhliku ba'dur ra's sabi, sebahagian kepala dicukur wa yatruk ba'd. Ya yatruk ba'd, meninggalkan sebahagian yang lain. Kata al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa ajma'al ulama'u, ulama semua telah sepakat ala karahiyatil qadha'i, atas makruhnya qadha' ini idza kana fi mawadhi' mutafarriqah, bila manalah tempat-tempat pelbagai ini illa an yakuna lil mudawat, mereka untuk merubat. Contohnya orang nak bekam kan, bila bekam tengok asal kepala kau tobek ni, ni qadha' ni, bukan aku baru berbekam. Okey, macam tu boleh. Yang dia bekas ketul je, tak nak dia nak botakkan semua. Dia nak simpan. Okey, apa hukum menyimpan rambut untuk lelaki dan yang perempuan? Orang perempuan tak boleh mencukur botak, haram. Okey, tashabbuh biar rijal. Untuk lelaki, sebagian ulama dia memandang bahawa orang lelaki ni makruh cukur rambut botak melainkan ketika haji saja ataupun umrah. Dia tidak memandang bahawa membotakkan kepala, mencukurkan habis tu, cukur habis tu benda yang dibenarkan. Nah, sebab apa? Sebagian kata macam ni. Dia kata
Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Muslim bahawa antara ciri-ciri orang khawarij adalah dia cukur, botak. Namun dalam bincangan hadis ini, Syekh Salih Uthaymin rahimahullah dia kata ia adalah kembali kepada adat sesuatu kaum. Kalaulah botak itu menyebabkan syuhrah, saya sebut tadi kan fatah balik syuhrah dulu kan, menyebabkan rasa pelik apa semua, maka simpanlah rambut, nampak pelik. Apa dalil boleh nampak pelik kalau botak? Macam buat konjek contohnya, 70-an tu konjek kan, botak licin tu, sengaja dia botak kan, letak ubat bagi licin habis. Macam Michael Jordan tu, botak habis. Boleh ke tak boleh? Dia kata kalau asalnya kalau benda tersebut nampak pelik, maka tak boleh. Sebab nampak pelik, syuhrah. Sebagian, sebab apa dalilnya nampak pelik tersebut berdasarkan hadis tiga orang Yahudi. Dan dengar tak kisah dia? Yang didatangi oleh malaikat tu. Ada tiga orang Bani Israel, miskin. Seorang tu penyakit botak. Ada seorang penyakit botak, yang kedua penyakit kulit, yang ketiga buta. Dah dengar kan? Penyakit botak dia kata, apa yang kau nak? Aku nak rambut balik. Orang semua nampak pelik kat aku botak. Nampak pelik sebab dia botak tadi. Itulah dia soalannya. Namun sekiranya masyarakat ni tak nampak apa-apa, biasa je. Biasalah, sekarang ni trend, tak ada benda, maka tak jadi masalah. Selagi mana tidak ada tashabbuh. Nak simpan rambut pun boleh, tak nak simpan rambut boleh, asalkan tidak bertashabbuh dengan orang kafir. Tashabbuhnya apa? Menyamai, meniru-niru orang kafir. Sebab itulah kita kata, nak simpan rambut simpanlah, tapi jangan tiru orang kafir punya cara, dengan pangnya, dengan spike-nya, dengan spoke-nya, macam-macam style lah apa yang ada. Dan jangan kita meniru perbuatan tersebut. Okey. Adapun kalau botak biasa macam ni, bukan botak licin, itu tak termasuk dalam tadi. Botak nombor satu. Botak nombor satu tak termasuk, Okey. Kata Syekh, dia kata termasuk juga al-qaza' ini kalaulah pendek yang terlampau pendek. Maksudnya rambut dia macam ni kan, sekali dia pendek, walaupun tak licin, tak cukur, tapi pendek sangat. Slope dia terlampau pendek. Kalau slope sikit-sikit tu tak apa lagi, slope terlampau pendek tu macam apa lah? Kerukat askar boleh. Kerukat dia okey. Banyak kat sini, lepas tu macam wrestler-wrestler tu kat sengah-sengah tu. Mamat motor selalu pakai buat macam tu. Diikat rambut dia panjang, tapi tepi ni kan dia botak. Ataupun dia cukur terlampau pendek. Ini juga termasuk al-qaz'um. Ini juga termasuk al-qaz'um. Okey. Sebab apa Nabi larang qaz'um ini? Pertama, dia meniru-niru orang kafir pada zaman tersebut. Pada zaman Nabi termasuk musyabahatil kufar. Yang kedua, ia adalah berlakunya kezaliman terhadap rambut anda, kata Syekh. Maksudnya tidak khilafil adl. Taksirul syadid, dia kata yadkhulu fil qaza'. Beliau tidak pernah mencukur sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Tidak pernah dinukil bahawa beliau SAW mencukur rambutnya, rambut kepalanya, kecuali saat ibadah haji. Ini kata-kata tadi. Tetapi para ulama kata ini kembali kepada adat satu kaum. Kalau pelik nampak, maka tak boleh. Nabi SAW suka siwak gosok gigi, dan beliau biasa bersiwak baik saat tidak berpuasa maupun ketika puasa. Ada dua isu. Pertama, Nabi suka siwak. Siwak ni dengan apa? Okey. Sebenarnya kita kata terhasillah pahala siwak insya-Allah biiznillah dengan apa-apa cara membersihkan gigi. Sehingga dalam hadis sebahagian yang menyebut dengan jari pun, kalau tak ada dengan jari pun boleh. Okey. Merugi apa tak kisahlah. Apa-apa brand pun, dan dengan ubat gigi pun kata bagus, baik. Kerana dengan tu boleh membersihkan gigi apa semua. Tapi tak dinafikan yang terafdal sekali pakai kayu Arab itu. Sebab Nabi kata alaikum bi'udil hind. Hendaklah kamu memegang kayu, maksudnya
berpegang. Maksud berpegang tu maksud betul-betul jaga kayu siwak tersebut. Lepas tu sebagai madhab meletakkan di sunat muakkad, sunat yang sangat digalakkan. Antara mazhab Syafi'i sendiri, ha, sunat muakkad. Nabi kata laula an asyqa ala ummati, kalau aku tak nak memberatkan ke atas umatku, nescaya aku suruh siwak dalam apa-apa keadaan, banyak keadaan suruh siwak. Ya. Itu isu yang pertama. Yang kedua, isu siwak ketika puasa dengan luar puasa. Makruf, luar puasa digalakkan. Ketika puasa macam mana? Ha? Makruh. Pada pendapat sebagian ulama mengatakan makruh. Itu pun makruh itu adalah selepas zuhur. Pendapat ulama mazhab Syafi'i kata yang makruh itu adalah lepas zuhur. Ustaz, apa dalil ni ustaz lepas zuhur? Ha, sebahagian orang kata tak ada dalil dalam masalah ini. Sebenarnya ulama-ulama mazhab kita dia kata kenapa tak boleh lepas zuhur? Apa dalilnya, Syed Sawan? Supaya tak nampak kesegaran. Bukan sebab kesegaran. Apa sebabnya? Apa sebab ulama Syafi'i kata tak digalakkan? Sah. Kan Nabi SAW sebut sesungguhnya khalufan sa'im bau busuk mulut orang berpuasa lebih Allah Ta'ala sukai daripada bau kasturi. Jadi patutnya biarkan busuk tu ke atau hilang bau busuk tadi? Biarkanlah. Jadi kalau lepas kita ni, kita mulut kita orang yang berpuasa ni start busuk bukan pagi, dah tengah hari dah lama tu baru mulut dia busuk sebab perut dia kosong, lalu gas-gas semua keluar menyebabkan mulut dia busuk. Oleh itu jangan gosok gigi time tu sebab nanti biar kekalkan bau busuk tadi. Sebab Allah Ta'ala suka bau busuk tu tadi. Itu yang dipegang oleh dalil yang dipegang oleh ulama-ulama mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Namun di sana ada ulama yang tak setuju dengan istidlal tadi. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi dia bersiwak puasa dan tak puasa, yang kedua. Dan Nabi kata bersiwak setiap kali sebelum solat dan zuhur dan tengah hari. Lepas tengah hari, zuhur tu lepas tengah hari lah, ketika tergelincir matahari. Asar lepas tengah hari, maghrib nak buka puasa dah. Jadi kat sini hujah ni tadi tu, habis tu ustaz yang bawa pulut tadi apa? Yang Allah Ta'ala nakkan daripada hadis tersebut, dimaksudkan dengan hadis tersebut adalah bukannya bau busuk tu. Tahu tak? Adakah maksudnya kalau kata kalau orang tu memang bau mulut dia wangi, tengah hari pun wangi juga, adakah dia tak dapat ganjaran tadi tu? Allah Ta'ala tak suka dia ni mulut dia dah puasa dia pun, Allah mulut aku tak wangi lah, tak busuk lah. Tak busuk, jadi dia busukkan. Adakah maksudnya tak disayangi Allah Ta'ala? Tak kan? Jadi kat sini yang nak dikendaki itu adalah kerana mereka menahannya lapar sampai keluarnya bau busuk. Walaupun busuk tapi Allah Ta'ala sayang. Itu maksudnya. Ha, bukannya bau busuk dia Allah Ta'ala nak. Maksudnya dia ni kalau berpuasa walaupun busuk pun Allah Ta'ala sayang. Macam itulah. Jadi jangan risau kalau mulut you busuk. Walaupun mulut you busuk, jangan risau. Wahai orang yang berpuasa sekalian, sesungguhnya walaupun orang lain benci, tapi Allah Ta'ala suka. Itu nak. Bukan poin busuk yang Allah Ta'ala nak. Poin dia adalah kerana kita berusaha untuk menjaga perintah Allah Ta'ala, walaupun orang lain tak suka dekat, tapi tak apalah, Allah Ta'ala suka kat kita. Itu yang nak daripada hadis tadi. Oleh itu dia kata tak. Jadi Nabi bersiwak sepanjang bulan Ramadan. Macam biasa. Ustaz, okey, siwak boleh lah ustaz, tak apa. Kalau pakai ubat gigi Kodomolayan, ada rasa strawberry. Yelah, ubat gigi kita dah habis, ubat gigi anak tinggal. Belasah je lah ubat gigi anak. Strawberry ada, perisa oren ada. Boleh tak? Tak rasa tu, ada rasa rasa oren. Oren. Dia tak telan, rasa je oren. Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Bukankah batangan puasa masuk satu kerongga yang terbuka? Kita syarat dia tak telan, satu.
tak rasa atau apa, rasa tak tak batalkan ustaz. Rasa tak batalkan, bukan itulah Ramadan. Sabit daripada sebagian tabi'in, mereka merasa makanan pada bulan Ramadan tak batal pun. Yang kedua, kalau ikut perisa, kayu siwak tu pun ada perisa, betul tak? Ada perisa pedas-pedas dia tu kan. Atau perisa, kenapa kayu siwak boleh, perisa strawberry tak boleh? Ah ha, boleh lah. Ha, jawapannya boleh, perisa pun boleh, asalkan selamat tekak kita daripada tertelan benda tersebut. Okey. Wallah. Ya. Yeah. Mazhab kita tak pakai kemungkinan. Mungkin, mana tahu, kot-kot. Ha ni, itu kita tak pakai. Yang dimaksudkan adalah kita komo, kita minum, masuk air. Kalau komo-komo kita buang, yang air baki-baki dalam mulut itu, itu janganlah komo macam ni. Oh, macam tu memanglah masuk. Komo macam biasa je. Dan para ulama Syafi'i, kalau kita baca kitab Imam Nawawi, kumur itu tidak dinamakan kumur, melainkan kalau dia mudaratul ma', diidaratul ma', jalan ke air, bubuk-bubuk baru dia. Kalau macam nak kita gosok gigi kan, masuk kumur, baru nak belajar kumur, masuk je terus buang. Itu bukan kumur kita tu. Kumur dia mesti idaratul ma', pusing kan. Dan kita ketika berwuduk, kita digalakkan idaratul ma'. Kita disuruh berwuduk, kita disuruh berwuduk. Bahkan sebagian ulama' mazhab Hanbali dan lain-lain menganggap bahawa berkumur itu termasuk kewajipan berwuduk. Berapa tak masuk rukun, itu termasuk wajib. Lepas tu Nabi kata apa? Fabalighu fil istinshaq, kuatkan sedut dalam air dan hidung, kecuali ketika puasa. Nabi kata ketika puasa sedut juga, tapi jangan kuat sangat. Tapi still lah masuk air dan hidung, masuk lagi. Kumur pun masuk juga dalam mulut, ini masuk dalam hidung. Nabi tak larang. Jadi boleh ke tak boleh? Boleh lah. Boleh, kumur boleh. Kalau rasa mulut kering bulan puasa, nak kumur, kumur lah. Jangan minum sudah. Itu pula nak perasaan mah, tak nak buat tak apa. Tapi saya nak buat. Ha? Nak usuk gigi kadang-kadang, nak jumpa klien, nak jumpa orang. Ha? Dan itu sunnah. Usuk gigi tadi ya. Allahu ta'ala alim sawab. Okey. Beliau SAW bersiwak ketika bangun daripada tidur. Itu kata para sahabat, kata Nabi, aku nampak Nabi bangun qiyamul lail, tercacak kayu, yasusu fahu bisiwak, yasusu dia. Tentu eh. Saat wuduk, hendak salat, maksud nak wuduk, nak salat pun Nabi siwak. Ha, jangan kita rasa geli. Ha, satu lah. Satu hadis Nabi SAW, sebahagian para sahabat, sebahagian orang zaman tu, dia kata rasa macam tak selesa apa Nabi buat. Kata fama balu aqwam, kata Nabi SAW, ya tanazzahun, berasa nak bersih-bersihkan diri daripada apa yang Nabi SAW buat. Sungguhnya aku atqakum lillah wa akhsyakum lillah, aku paling takut pada Allah Ta'ala, aku paling bertakwa kepada Allah, aku paling tahu pasal Allah Ta'ala. Kenapa kamu rasa geli pula nak aku adalah sebaik-baik makhluk? Ha, jadi kita, tapi dengan penuh beradab lah siwak tu. Janganlah pula depan orang. Faham tak? Tanya muka dia. Faham tak? Kita tutup mulut. Macam guru saya dulu, Syekh Aiman Yusuf Ad-Daqab. Sekali lepas sebelum solat, mesti dia antara, Masya Allah, dia hampir tak pernah ditinggalkan siwak tu. Kita anak murid dia pun banyak kali tinggal. Dia, contohnya sebelum solat dia, lepas kiap, lepas iqamah dia kan, masukkan dalam mulut dia, masuk dalam poket dia. Okey. Kita mungkin rasa geli kan, tapi itu sunnahnya. Jangan pula bulu tu tersangkut atas macam ni. Ha tu apa tu? Geli tu ada pula, nampak pula. Simpan dia elok. Kan? Nabi salah simpan dia elok macam tu. Ha? Dia ada penetapan untuk panjang kayu sugi tak? Tak pernah tapan kayu sugi. Saya macam ni nipis boleh, panjang boleh macam tu. Ha, tak ada pernah tapan kayu sugi panjang macam ni. Bahkan sebagian sahabat menyediakan kayu siwak Nabi, kerja dia. Kan kita dah selalu sebelum ni kan, Al-Muqayyah bin Syu'bah, tak silap saya, kerja je, atau Anas bin Malik, menyiapkan kayu sugi Nabi SAW. Bahkan pernah berlaku zaman Nabi, sahabat digigit-gigit kan, dan bagi Nabi. Nabi kemudian bismillah. Kita geli ya. Adapun siwak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kayu arak, ayat auka, ada satu jenis kayu lah, arak, alif ra alif kaf, arak, al-arak, alif ra alif kaf,
Beliau SAW banyak menggunakan minyak wangi dan menyukai wangi. Kita bincang sebelum ni kan, antara tiga benda yang Nabi suka ialah minyak wangi. Dia suka bahawa beliau menggunakan An-Nuwarah bin Nuwarah Yattali bin Nawarah. Iaitu apa dia? Sini batu, sini bahan yang dibakar atau sejenisnya yang digunakan untuk menghilangkan bulu kemaluan. Dia macam kita boleh cukur bulu kemaluan tu, betul tak? Tapi zaman tu ada satu jenis kayu, batu tu dibakar, serbuknya tu disapu kat situ, lama-lama bulu tu gugur sendiri. Tak payah, tak payah cukur. Macam kita vit ni kan, ha. Nak bagi kaki licin tu kan, sapu, ha, zoom, ha, contohnya lah. Ha. Kita pun ada isi juga kan, ha. Kan tak tahu kan benda-benda tu lah, tak, untuk bagi dia gugur sendiri, ha. Boleh lah tu. Boleh tak? Boleh, maksudnya boleh. Awalnya beliau SAW menyisir rambut dengan model asal. Model tu gaya, ha, ini gaya Nabi sikat pula. Kemudian diganti dengan Al-Faraq. Adapun Al-Faraq adalah rambut dibelah dua. Setiap belahnya memiliki ujungnya tersendiri. Maksud macam inilah. Dan tengok tak kalau orang putih buat cerita pasal Jesus, haa, macam tu rambut dia. Contoh, saya tak kata macam tu 100%, contoh. Okey, sedangkan model asal semua ke belakang ikat. Adakah Nabi ikat? Tapi tak ikat, teruskan ke belakang. Okey, nanti kita akan tengok bab rambut Nabi lebih detail nanti kejap lagi. Okey, bab akan datang ni kita akan tengok Nabi SAW rambut dia ada sampai syahmatu uzunaih, telinganya ada sampai bahu dan tak lebih daripada tu. Jadi tak, jangan ikat, jangan tersyabuh. Kalau kita ikat jadi nampak macam perempuan, dari belakang nampak laki, perempuan laki, perempuan, betul tak? Ah, jadi jangan, biarkan lepas macam tu, tak ada masalah. Kan macho kan laki nampak macam tu, badan dia besar, tinggi, rambut dia macam ni, ada janggut pula tu. Maksudnya kan macam big show apa semua, nampak kuat, nampak gagah, nampak hebat eh? Orang lelaki macho lah macam tu. Tak macho ke? Ha? Nampak kelelakiannya, eh? Okay, lelaki. Tapi saya kata patah balik pada adat satu kaum. Kalau satu kaum tu orang lelaki rambut panjang nampak tak elok, Terus lah pakai macam tu. Takut jadi fitnah pula pada orang agama, eh? Tapi biasanya kalau asalnya kaum tersebut tak nampak apa-apa kalau rambut panjang, kan kita tengok orang dulu pun rambut panjang. Kita tengok cerita Viking apa semua kan rambutnya panjang. Tapi orang melampau-lampau lah panjang dia apa. Tapi maksudnya panjang tadi tak ada masalah sampai kat ke bahu ni, dengan tidak bertasyabuh dengan orang kafir lah, dengan orang perempuan. Jangan pula dia ikat, ada setengah tu dia buat dread pula. Dread apa? Braided pula, itu mana boleh. Itu haram, eh? Okey, Nabi SAW tidak pernah masuk hammam, tempat permandian. Okey, kita faham kaedah ni dulu. Okey, zaman tersebut tidak ada air panas kat rumah. Bukan macam rumah kita, semua ada air panas masing-masing. Bila tak ada air panas, diorang buat satu tempat mandian umum, mandi air panas. Macam bilik yang apa tu, bilik wap tu kan, bilik wap panas, sauna bahasa dia. Untuk apa? Bila dia kena panas, nanti kita punya kotor-kotor daki-daki tu keluar. Lepas tu lah dia tenyih-tenyih daki-daki apa semua dalam tu kan. Itu tujuan dia. Okey, Nabi SAW tak pernah masuk sauna ni. Kenapa? Takut aurat, terbuka aurat, nampak aurat. Dan barangkali beliau tidak pernah melihatnya. Adapun hadis-hadis mengenai hammam tak satu pun yang sahih. Kita akan baca nota kaki 246 ni. Apa bawah tu kata? Penulis Ibn Qayyim melakukan kekeliruan ketika menafikan hal ini. Sungguh telah disebutkan tentang hammam tiga hadis yang sahih. Ya, kita kena biasa ni, kita kata Ibn Qayyim manusia biasa juga.
dan dia tulis kitab ni ketika dalam perjalanan. Jadi dia boleh tersilap. Ibn Qayyim boleh tersilap, eh? Apa tak lagi ustaz-ustaz yang lain. Jadi kalau ustaz tersilap, terima je lah dia silap. Janganlah pertahankan, raya pertahankan. Pertama, hadis Jabir bila Nabi SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah ia masukkan kekasihnya, isterinya, ke dalam al-hammam, tempat pemandian. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah ia masuk ke hammam kecuali mengenakan sarung. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan duduk di satu jamuan yang diedar padanya khamar, minuman keras. Cantik tak hari ni? Kalau orang cakap dalil apa ustaz tak boleh makan dekat cili, saya kata ini dalilnya. Cilis ke cilis kan? Dihidangkan minuman keras dalam restoran tu. TGI Fridays. Tak maaf saya sebut lah, saya sebut nama lah. Bapak saya tanya, ustaz apa hukum makan kat cilis dan TGI Fridays? Saya kata kalau makan di tempat tersebut, di mana arak dihidang-hidangkan kat situ, maka janganlah kita makan kat tempat tersebut. Tapi soalan yang saya tak boleh jawab, boleh tak kalau bungkus ustaz? Masya Allah. Kalau beli bungkus boleh tak? Oh, Allahu Akbar. Saya pun tu tanya ustaz lain lah. Jangan duduk. Kalau kita ambil direct, kalau kita kata jangan kita bersama-sama dengan mereka, kalau kita membeli pun bersama-sama lah. Adakah maksudnya duduk ustaz? Ha? Saya kalau makan berdiri kat situ, makan bersama. Kan? Saya kata, tu saya kata, saya tak berani nak kata boleh dan tak berani nak kata tak boleh. Saya tawakuf kat masalah ni, ya. Okey, kat sepatah balik tadi, saya kata pada saya masuk, jangan masukkan kasihnya ke dalam hammam. Maksudnya jangan biarkan isteri ni pergi ke hammam tadi, pada tempat pemandian awam. Okey. Jadi dekat sini, maksud yang dimasukkan Nabi larang ini adalah tempat di mana kongsi ramai-ramai lalu aurat maqala la yajuz, iaitu ailah ru'yatul aurat wa takashuf. Kata sebagai ulama kata tak boleh sebab padanya nampaknya aurat wa takashuf wa ibraz al-badni mukhalif lil muru'ah, dan menzahirkan badan pada orang pada walaupun bukan aurat. Kadang-kadang kan kau lelaki pakai pusat yang lutut, saya nak datang pusat yang lutut je. Kak saya tak boleh mengajar sekejap lagi. Saya pakai kain pelekat, saya tutup pusat yang lutut, badan terbuka, relax. Asal ustaz pakai macam ni, dia tutup aurat. Islam suruh tutup aurat. Dia mukhalif lil muru'ah, dia apa? Merosakkan maruah, betul tak? Haa, itu yang kita tak nak. Dua tadi. Jadi apatah lagi kalau buka aurat. Haa, terasa inilah kita sakit perut lah kalau pergi hotel, betul tak? Anak kita nak mandi swimming pool, ayah je mandi swimming pool, je mandi swimming pool, pergi je. La haula wala quwwata illa billahi alil azim. Nah, wala macam tempat-tempat Langkawi ke, Joman ke, Allah pening. Ha? Pening kita. Dua juzuk hilang, tiga juzuk hilang, empat juzuk hilang. Ha? Jadi itulah hammam dimasukkan. Termasuk juga tempat pemandian awam lah. Okey. Jadi atas sebab itulah sebagian ulama dia kata benda ni tak dibenarkan. Namun sebagian ulama kata tidak. Pelarangan Nabi itu bila ada padanya illah. Illah dia apa? Nampak aurat tadi. Illah dia apa sebab pengharaman pelarangan Nabi adalah nampaknya aurat dan terzahirnya badan. Sekiranya pergi ke tempat banyak awam, duduk satu bilik khas, tutup apa semua, maka tak mengapa. Itu fi sahabah. Dalilnya di Syam, Syam tu Syria apa semua tu, sahabat ada pergi hammam yang khusus kat negeri dia, terutama sekali pada musim sejuk. Kena faham, dia bukan elektrik kat rumah nak buat apa semua ni. Jadi orang pergi ke, cara dia orang buat kan, kita tahu kan, dia ambil batu panas, batu tu dia bakar, pum, letak, jadi pssst, keluar asap dan semua tu, dia tuang air, jadi keluar. Cara dia buat eh. Jadi bisyarat dia kata bi adami kashfil aurah, boleh. Laisa fihi perkara muharram, perkara yang diharamkan, seperti yang jadi dia punya cashier dan semua pun pasal seksi kan, yang saya bawakan tuan ke bilik ni, ada pun itu tempat yang muharram juga lah, jangan pergi. Bahkan kata Syekh Salih Abdul Aziz Ali Syekh, kata bin Nazar, kata lihat kepada tujuan perginya hammam tadi untuk membersihkan badan, bahkan dia kata sunnah pula, sebab membersihkan badan itu part of sunnah. Jadi apa saja usaha kepada membersihkan badan itu adalah benda yang digalakkan. Itu kesimpulan daripada yang kita buat. Jadi larangan ini adalah larangan yang
bukannya secara mutlak macam tu. Dia ada bersebab, iaitu pertama, terbukanya aurat. Yang kedua, terbukanya zuhurnya badan yang menyebabkan maruah kita terus itu. Dan ketiga, tidak ada padanya unsur-unsur yang haram seperti tolong urut. Ha, spa biasanya ada urut sekali kan. Ha, orang lelaki pun urut, orang perempuan urut dia. Ha. Okey. Orang perempuan tak, tak perempuan Islam dengan Islam. Kalau Islam yang kafir, orang kafir, aurat kita dengan perempuan kafir macam aurat dengan lelaki. Aurat seorang perempuan Islam dengan seorang perempuan kafir sama macam aurat dengan laki-laki. Yes. Dan aurat lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan pun tak, tak boleh tengok kepada aurat dia. La tanzur ila auratil akhi. Tapi dalam hadis sahih jelas, tak boleh seorang melihat pada aurat saudaranya lain. Ini kan diurut habis semua diurut. Ha, jadi kita kata nak urut, urut tempat-tempat yang bukan antara pusat hingga lutut. Urut badan, urut kaki, urut sampai lutut je. Ini tak payah. Orang buta pernah dengar tak hari Nabi SAW, bila seorang Ibn Umi Maktum nak datang rumah Nabi, nak datang rumah Nabi sekali, isteri Nabi kata, ya Rasulullah, tapi dia buta. Tapi Nabi kata, kau tak buta. Kau tak buta. Maksudnya, kalau dia berhadapan dengan orang tu pun tetap juga berdosa juga, orang tak tahu aurat. So aurat di hadapan lelaki, bukan kata di hadapan lelaki buta. Lelaki-lelaki nampak celik. Aurat lelaki, kita kena bentuk aurat di hadapan lelaki bukan mahram. Bukan kata lelaki bukan mahram yang celik. Faham tak? Maksudnya, lepas lelaki yang bukan mahram, yang buta ke yang celik, termasuk juga dalam larangan tadi. Itu orang tak faham tu ni. Dia ingat nampak tu. Bukan, di hadapan tu tak boleh. Ha? Masya Allah. Macam-macam. Ada pun hadis berkenaan hammam, satu pun tak sahih, tapi dah telah dijawab. Hadis yang kedua, kita baca bawah tu sikit lagi lah. Nabi Umar Dardak bawah tu, beliau SAW, Umar Dardak kata, aku keluar dari hammam lalu dapati oleh Rasulullah SAW. Beliau bertanya, dari mana engkau wahai Umar Dardak? Ia menjawab, dari hammam. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tak seorang pun wanita yang menanggalkan pakaiannya di rumah selain rumah salah seorang ibunya, melainkan ia telah menyobek tiap tirai antara dirinya dengan Ar-Rahman. Sekali lagi, maksudnya adalah tempat pemandian awam yang di mana terbukanya aurat nampak orang lain. Sekali lagi, ditafsirkan dengan macam tu hadis tersebut. Hadis Abu Al-Malih, ia berkata, sekelompok wanita penduduk Syam masuk menemui Rasulullah Anshar radhiyallahu anha. Ia berkata, dari manakah kalian? Ia menjawab, berasal dari penduduk Syam. Berkata, kali kalian daripada Al-Qurah, kota di mana wanita-wanita masuk ke tempat-tempat pemandian. Ia kata, benar. Ia berkata, ketahuilah sesungguhnya Qurah, sebab sekarang pada Al-Qurawi tu, nama tempat orang tu, tak seorang pun wanita yang melepaskan kali kainnya pada selain rumahnya, melainkan telah menyobek apa yang ada di antara dengan diri Allah SWT. Iaitu sekali lagi ditafsirkan dengan maksudnya merobek lah. Merobek lah, merosakkan. Hadis ini menekankan keharusan membuat hammam tempat pemandian di rumah-rumah. Boleh. Jadi air panas kat rumah kita boleh lah. Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, takutlah kalian bila rumah yang dinamakan Al-Hammam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya ia menghilangkan kotoran dan manfaatkan bagi orang yang sakit. Tentang tak? Orang sejuk daripada mam, mana panas, sedap kan? Okay? Beliau bersabda, barang siapa memasukinya, hendaklah menutup diri. Nampak tak kat sini? Ha, jadi isu tu adalah pada menutup, menutup diri. Itu yang kita nak daripada isu Al-Hammam tadi. Jadi, saya lihat zaman sekarang, kuranglah tempat yang betul-betul menjaga aurat tadi. Jadi susahlah kita, susah nak pergi cuti ke mana-mana, susah. Ha, jadi ada beberapa tempat saja yang memang ada dia buat. Kita boleh sewa bilik dan boleh mandi-mandi dalam tu dengan anak-anak kita. Ha, tak ada sebutkan promotion pula. Ha, ada beberapa tempat, tempat kelas kita boleh cerita nanti insya-Allah bismillah taala. Ada 5 minit lagi. Beliau SAW memiliki tempat celak yang digunakan untuk bercelak setiap malam saat akan tidur 3 kali pada untuk setiap satu mata. Cuma hadis yang bawah ni disebut, hadis ini ada kelemahannya. Cuma dia kata ada lemah tapi ada pendukung-pendukung, maka hadis tu boleh dipakai juga lah. Dari Nabi pakai celak.
Para sahabat mendapat, okey, bab bawah ni nanti kita bincang bab berkenaan dengan pakai apa tu? Lah yang pakai rambut tu apa? Rambut. Pakai rambut tu warna merah tu. Inai. Allah. Inai. Bahasa Arab khadbu, al-khadbu. Maksudnya memakai inai kat rambut, apa hukum dia? Nabi pakai ke tak? Adakah Nabi pakai sebab nak tukar color? Kalau nak tukar color, sebab Nabi SAW tak ada uban, tapi Nabi pakai juga. Jadi isu dia bukan tukar color. Nanti kita akan tengok nanti pada kuliah yang akan datang biiznillahi ta'ala. Ada soalan tak? Banyak. Sikit je baca ni, 40 surat je. Allah Ta'ala yang besar. Ada pengumuman, insyaAllah pada hari Ahad ni 11:30 kita ada kuliah khas Ummu Ihsan, Ustazah Ummu Ihsan daripada Indonesia, isteri kepada Ustaz Abu Ihsan. Adab muslimah dalam berhias. Bagus ni adab muslimah dalam berhias. Berhias dengan suami, berhias dengan orang lain, berhias dengan sama-sama Islam, sama-sama muslimah. Apa beza dia, nanti kita akan tengok dalam bab ni Ahad 11:30 pagi. Lepas tu ada pula kuliah khas berkenaan dengan haji oleh Abu Munir Ismail Davis. Davis kan? Wisdom behind the rituals of Hajj and Q&A. Sunday ni 3 PM, 1 Jun 3 PM, insyaAllah ta'ala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.